gacoan yang dicampur sama susu. Nonton video Kak Gilang tadi kebetulan pas lagi makan mie gacoan juga, tapi posisinya udah separoh makan. Udang kejunya juga udah tinggal satu dan Thai green tea-nya juga udah tinggal segini. Oke, enggak apa-apa. Langsung aja kita coba hack tadi. Langsung aja aku ambil susu full cream, bisa pakai merek apa aja, terus tuang secukupnya sesuai selera. Next, masukin keju quick melt, lalu aduk-aduk sampai rata. Masukin mie gacoannya, teng-teng. Sip ayamnya tinggal satu, yang satunya lagi udah kemakan. Baru FYP tuh videonya, Kak Gilang. Tinggal diaduk-aduk aja, susah ya pakai sumpit. Look at this, ini udah tercampur rata. Gacoan carbonara. Moment of truth, gacoan carbonara, pangsit ayam dan juga udang keju tidak ketinggalan. Oh my gosh, gosh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku pesennya yang gak ada kecapnya tapi level 3. Bismillahirrahmanirrahim. That's udang keju, gak boleh ketinggalan. Warnas diterabas aja. Enak banget. Ampun. So creamy, aku suka yang creamy-creamy. Aku suka carbonara, I like carbonara so much. Kali gak ngiler. That was amazing. Ini rate-nya 1000/100. Siapapun yang menciptakan hacks ini, thank you so much. Kamu chef sih. Ikut Master Chef dah.